Betul, jenengnya Cerdak Cinta. Cerdak Cari, kita aman coba. Langsung. Mas Ega, langsung. Ini kok ada nih soalnya di sini. Terus ini kita berjalan ke iya, iya, tapi kuahnya itu namanya musuh lapas. Jadi itu maksudnya Musola. Baru ingat saya. Biasa kan lagi Tumpang Sari. Yang ini dulu katanya apa itu ya? Pak ini langgar gantung sudah berbuah ini masa bisa? Ah, langgar gantung. Langgar gantung itu ternyata ada lubang gua yang cukup lebar dan besar. Tapi di atasnya pasti memang ada musola. Sehingga masyarakat menyebutnya dengan langgar gantung. Karena langgar menggantung. Apanya? Coba langsung saja cari ya. Langgar gantung. Ya, lari masuk, kita masuk ke tempat keramat ya cari ya. Baik sekali. Ya masuk. Untuk ini pintu masuk. Iya, pintu masuk di mana? Lampu di sini itu. Karena sangat rahasia ya lokasinya. Lampu ini agak gelap ya. Enak, enak, enak. Enak. Woi, dalam sekali. Gak ada tangganya. Kayak gue, guys. Nah, itu langgar sing jaman biyen langgar gantung lho, kae kan lur. Biyen iku anu saudara kuwi biyen iki langgar gantung soalé ini sore langgar iki kuwo, iya kuwo. Heeh. Itu beneran kan dia. Itu penjayaan. Iya. Oh. Nah, apa sih? Hah? Kita mlebu nang drone ya. Kuwo. Kuwo. Iya. Nah, jadi kondisi pintu masuknya cukup sempit, tapi muat untuk ya satu orang. Masuk. Cuman di dalamnya itu sangat lebar sekali. Cuman kurang diberikan ini nggak ada banyak. Ini di flash sih siapa nih kamera aku ini? Ada jamur dari. Masuk. Mana juga? Ini. Jamur di pintu jamur kasihan. Iya, jamur ajaib. Juga banyak. Ya, cicak ya, cicak. Nah ini, ayo kita masuk. Oh, jelas. Dalamnya cukup lebar. Oh, wow, bocorannya lebih baik. Iya, cukup lebar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuwun sewu, Mbak. Nuwun sewu. Dalamnya ternyata seperti istana, guys. Jerone, guys. Allah, guys. Wih, Allah, bo. Wapi temenan, masuk sini. Ya masuk. Wapi. Masuk guys. Lho ini kok istana lho. Istana rahasia. Wah, seperti pemaran. Spektakuler. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kok kosong? Mana itu? Kita dapatnya apa nih guys? Itu nyindirnya ya? Gak kelihatan kelas ya hati gue? Iya dah. Itu Maesan. Nah ini ada makam. Jadi ada makamnya Mbak Rahmat di sini gitu ya. Di dalam rumah ini ada makamnya Mbak Rahmat yang makam panjang. Ya ini. Kita tepat berada di bawah musola atau musola gadul. Ada kelawarnya banyak. Ini. Belasin deh mas. Ini belasin. Ini belasin mas. Ya jadi. Makanya masuk. Jadi seperti ini. Jadi ini makamnya. Ya kita coba berdoa dulu di makam keramat banyak kelelawarnya juga di dindingnya. Apa itu ya? Batu besar apa itu ya? Mana Mas Ida? Ada makamnya di dalam. Iya. Ternyata di dalam gua, lorong guanya ada makam saudara itu. Iya. Apa itu? Anu, karpet. Karpet. Iya, ada makam. Ya coba kita kirim doa dulu ya. Oke. Ya khususan Fiku Beri Mbak Rahmat ya. Sirin Fatihah. Ternyata sangat luar biasa gosnya. Sangat gelap sekali. Tidak ada penerang. Langgar. Iya, musola itu langgar gantung. Musola. Karena kondisinya. Kok ada lampu ya, Pak? Anu masih tadi. Dulu mungkin ada lampu ini jejak kabelnya ini. Cari. Ini jejak lampunya. Cari jejak lampunya. Dari ini kelihatan. Iya, Bro. Heeh. Kayak lampu ini tapi imbu. Iya, lampunya enggak ada. Lah ini kelawarnya banyak. Ini apa namanya kabel-kabelnya masih ada ini. Mangkane sing jarine Mak Sri, Mbok Nyayung iki. Dari ini jarine. Iki kalau ini lampu ini. Lambar.
Panggar gantung loh. Loh, itu adalah orang apa itu? Gimana? Seperti yang kaget aja bu, tiba. Itu kok ada apa sih kan? Lorong ke sana, cari. Oh, tempat untuk bertapa atau tidur ini ya? Itu apa ibu cari? Ada lorong lagi masih kan? Iya tak? Kayak munggah naik, lubang. Lubang, sampai lubangan seperti sampai langit, ya sampai langit. Nah, lu di sana ya, masih kan? Lu iya tak? Oh, ternyata ada lorong rahasia di sini. Lorong mana? Ucapan lu masih kan? Lu di sini, di sini. Majari, lu itu, lu. Hei, balik. Susah, kakak. Kayaknya gitu dulu. Enggak, kita penasaran, cari. Saya coba cari. Karena ada lorong rahasia ini. Dan dalam kelihatannya. Coba. Banyak kelelawarnya. Awalnya pakai, Pak. Masih, Pak. Sih. Duh. Kami melakukan ini demang-demang ini. Melakukan ini ngesot, guys. Bro. Pemerayap. Ini. Ini temboknya berdinding-dinding gitu. Iya, temboknya dinding. Itu panjang sekali, Kang. Oh panjang ya, Pak? Tapi meruang, Pak. Itu bisa metu lagi, Bro. Coba. Ini dibukin kan baru ini, mungkin. Hah? Ini sampai itu. Eh, sudah. Ya, kita keluar. Tembusnya, Bang. Eh, kini. Balik. Ini yang ngundek. Ini kok gak bingung, Kang, Bro. Hei, Kang Eka. Kang Eka. Hei. Salam, Bapak, ya. Hei. Weh, aku gak kuat aku. Hei, Tengka. Hei, aku gak kuat kok. Ayo. Oh, prek. Wes, cukup. Lorong rahasia. Ini termasuk lorong rahasia lagi. Iya, balik. Ini temboknya itu kayak gini, Lur. Kita lorong rahasianya. Banyak sekali orang. Cuma dua. Mengkos. Halo, kebedok dasmu. Nah, kita explore ini. Aduh. Ah, ternyata terlalu gelap. Terlalu gua ini terlalu ini kok. Ah, guanya berkelok-kelok ternyata. Aduh. Ah, ekstrem banget. Aduh. Berarti ini temboknya itu di atas ya? Iya, musolanya di atas. Ini sing lagare ndukur. Anu ternyata oksigennya sangat rendah. Hati-hati. Kita langsung pusing, pening dan kelihatannya anu apa namanya? Kandungan oksigennya karena terlalu dalam. Dalam sekali. Eh, runtuh. Dikhawatirkan memang ada gas beracun. Langsung kita keluar saja. Pintu keluarnya mana? Gini. Mana? Keliru. Ini pintu keluarnya. Ayo. Kalau pintu keluar. Dengan metu nih, Bro. Aduh. Tadi ya. Aduh. Betul. Alhamdulillah. Oke. Oke, guys. Nah, kapan-kapan lagi kita mereview di sini ya. Mereview di sini. Ternyata lokasinya itu sangat ekstrim sekali ya.